mana Kolsya nak lawan dengan Brazil? Apa dia? Tak nampak ke Brazil dekat sini kuat ni? Ya Allah, ada hati juga nak lawan dengan Brazil. Tentu Brazil menang ni lah. 5-1. Hah? Australia pun ada hati lawan dengan Brazil. Hei, benda kangaroo lagi bagus lah. Janganlah main bola. Kangaroo tu banyak tak bagi makan. Bagi makan lah. Dan tentu boleh menang 6-1 lah. Jepun! Jepun pun nak lawan dengan Brazil. Hei, tak padan dengan katik. Tak padan dengan pendek. Hei, buka kilang elektronik banyak-banyak lah. Waktu kemahiran awak dalam bidang elektronik, janganlah nak kacau main bola pula. Dan tu kalah punya dengan Brazil. 8-0. Haa, kau. Haa. Hei! Siapa sahaja yang mendengar pengumuman ini diminta pasang telinga. Dengan ini diumumkan syarikat Hunter akan mencari 3 orang pemain bola sepak. Mereka yang terpilih akan diterbangkan bagi menyaksikan satu perlawanan bola sepak yang berprestij, unik dan mendebarkan. Ujian pemilihan akan diadakan di Stadium Kelana Jaya pada hari Khamis jam 3 petang. Penjaraan ini terbuka kepada semua golongan. Jika anda perasan diri anda layak, jika anda perasan diri anda bagus, jangan lepaskan peluang ini. Pakaian mesti melambangkan ciri-ciri pemain bola sepak, bukan ciri-ciri pemain congkak. Perlawanan akan diadakan di negara... Yes! Ini ada peluang untuk menunjukkan bakat aku ni. Ini, kau tak ada hati ke nak pergi Jerman? Kalau dapat pergi Jerman, wah, seronoknya. World Cup, Piala Dunia dekat sana pula. Nak rasa-rasa lah, siapa boleh menang? Jerman lah, siapa lagi? Siapa pilih Jerman? Tak Brazil ke? Tak England ke? La ilaha illallah. Han tak tahu ke dah kecoh sekarang? Satu Malaya dah tahu lah. Kecoh. Han ni nampak sangat tak baca media cetak lah. Tak tengok media elektronik lah dia ni. Tak. Dia pernah langsung lah. Aku baca juga. Tapi aku baca bagian ruang mahkamah. TV selalu skor tengok sebelum kasih dengan sinar yang ubahkan cinta rasa aku. Lepas ni hal tengok sukan. Pasal apa? Kembar aku ada dalam pasukan Jerman. Pasukan Jerman tu ada kembar aku. Penjaga gol dia tu. Penjaga gol Jerman tu kembar aku. Hari ni aku nak bagi tu kat hang. Cukup teror dia tu lah. Bagi yang bola hujung mana pun. Tangkap. Bagilah hujung sana. Tangkap dia lah. Ha? Dia tak hantar bola tu. Dia sip. Ganas bagi pada kan? Siapa dia punya kemarang tu? Kemar tu? Ha. Jens Lehmann. Tinggi 6 jengkat. Muka berjaya serapa ada sekemak jadi punya bagul. Aku tuk laku perempuan. Sementara yang boleh menampak ni aku tuk perempuan nanti dan depan mata tak dapat. Menyesal kutuk aku orang lah. Kutuk lah sekarang. Kutuk lagi. Ha? Kau ni kan tak sabar lah. Lehmann tu memanglah terer. Tapi Lehmann ni apa lima bosai? Eh, pantang tak nak keturunan kopi susu ni kalau orang mutuk orang. Ha? Kau jangan main-main dengan nama aku punya kembar tu. Lehmann. Kau kena ingat, nama kau tu Saerah. Tahun bila tu yang last kali orang pakai Saerah ni? 1511. Ketika Portugis menentang Melaka. My friend. Berjalan-jalan tak tentu arah. Ingin mencari rumah mak lidah. Hajat ke Jerman semakin hampir sudah. Dengan bermain bola sepak saja sebagai hadiah. Roni, siapa yang tak sayang duit nak belanja kita pergi Jerman tu? Jutawan, angkasawan, cendekiawan, orang sawan. Kau tahu tak? Semalam aku dengar radio tau. Ada syarikat cari 3 orang pemain bola sepak. Ya. Kalau sesiapa yang berjaya dalam pemilihan tu, kata syarikat Hunter tu, dia akan hantar kita ke Jerman menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kau tak kaya ke? Takkanlah dia nak hantar kita main lari dan guni pula. Ha, akhirnya dapat juga aku peluk David Beckham dengan Victoria Beckham. Eh, Victoria Beckham tu kan penyanyi. Bini orang. Alah, orang tu kata apa? Sambil menyelam, sambil minum ayat kemikai sikit. Eh, kalau aku kan dapat pergi ke Jerman tu, aku nak jumpa Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos. Kata orang tu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Aku nak jumpa Kakang, nak jumpa Kuku, Koko, Kiki, Lala. Semuanya aku nak jumpa. Eh, tapi betul ke? Orang kampung aku cakap, kalau rambut aku ikat kalmayang sikit, sebiji macam muka Ronaldo lah. Tempoh aku cerita-cerita. Aku dapat jumpa Lehmann kembali.
umur aku pun dah cukup baguslah. Peace man. Hello. Malulah sikit dengan air kopi ni. Aku rasa baik kau minum air kopi ni. Kasih otak kau berkembang sikit. Yalah, orang lain dalam kepala ada otak. Tapi korang tiga ni semua ada habuk. Eh, Sairah. Boleh tak jaga mulut kau tu sikit? Sekarang kau pilih. Kau nak bola masuk dalam mulut kau ke? But bola masuk dalam mulut kau ke? Ataupun tiang gol tu masuk dalam mulut kau? Ataupun berbola ikan? Gracias, baru cepat kena lala. Ah, korang ni. Belum kena pilih lagi dah dengan Mak Jenin. Tiba-tiba baru tahu. Sairah. Jaga mulutmu, Sairah. Jangan kau menghina kami, Sairah. Yang kau menyesal, Sairah. Kami balik dari Jemen. Kami pastikan yang kau dah pakai demi si Hitler ke tak? Oleh kerana banyak perkara yang kita nak beli, ha. Apa kata kalau kita berpecah aja? Berpecah? Ha. Pecah apa? Pecah kepala. Pecah minyak. Pecah gelas. Sudah baca arah balas eh? Apalah kau ni? Kita pecah arah. Oh, aku pecah ke arah utara. Mana utara mana? Aku ke arah utara lah. Tu timur. Confident. Aku ke arah utara. Itu selatan. Aku ke arah utara. Itu bukan utara. Itu barat. Aku sedap dia je. Semua salah mana satu ni arah utara ni. Tapi tak apa. Tugas aku paling senang je. Cari JC dengan seluar. Kalau macam tu, aku pergi ke Berak Daya. Aku nak beli baju sejuk. Boleh kita pakai kat Jerman nanti? Habis, kalau dah dua-dua ada tempat nak tuju, kau beli seluar, kau beli baju. Habis aku arah mana aku nak tuju, apa aku nak beli? Tugas kau senang saja. Kau beli kasut dan kau pastikan kasut tu yang paling murah sekali. Jangan kau mencuri sudah. Kau beli tau. Tapi tak boleh lah. Aku nak kena juga cari tiang gol dengan net tiang gol tu. Sebab apa? Aku kan penjaga gol. Jadi aku kena berlatih dengan tiang gol dengan net dia tu. Penting tu. Tidak. Itu semua tak ada dalam list lah. Mengarutlah kau. Takkan kau nak bawa nak beli dengan tiang gol sekali? Nak beli dengan net-net ke tak payah? Eh, nak berlatih. Tak payah. Itu semua tak ada dalam list. Kalau macam tu, jom kita mula misi pergi ke Jerman. Ya, jom. Jadi. Utara belah mana? Sana. Boleh saya tolong cik? Janganlah berkencik-kencik dengan saya. Panggil saja Roni ataupun Wan Roni. Jadi encik, apa Roni nak beli apa? Saya tengok dah terkulat-kulat dan terketu-ketu kat situ. Tak tahu nak beli yang mana ke. Inilah berselaru mata saya ni. Dah jadi urara, haru biru. Pening kepala saya. Yang ini salah, yang itu salah. Jadi semua serba salah. Jadi Cik Roni nak beli yang mana satu? Apa kata kalau saya beli awak je? Aku kau nak beli? Muka macam David Beckham ke? Michael Owen ke? Roni ke? Bolehlah aku layan. Lubang hidung pun tak ada rupa macam dia. Kau nak mengganggar? Pergi kata kau arah mana? Dah, try! Ya, abang. Nak beli apa, bang? Uish! Sekali dia marah, telur dinosaur pun hilang. Abang! Mau ke mana? Antarctica, South Africa atau neraka? Nak bawa awak pergi sana. Datuk Syarifah Mazlina dah pergi sana dah. Saya nak pergi Jerman. Awak tahu tak Jerman dekat mana? Oh, Jerman dekat Jemelun Kedah kah? Baju di sini semua sesuai untuk Antarctica. Antarctica nak buat apa? Ni, apa nama baju yang macam mana yang sesuai untuk dengan saya? Oh, abang mau pergi ke bisnes ke ataupun pergi ke mana ke atau pergi melancong ke atau pergi ke mana? Saya nak pergi sana. Saya nak pergi tengok Piala Dunia. Awak minat tak Piala Dunia? Oh, semestinya saya tidak berminat dengan Piala Dunia kerana sebab Malaysia tak masuk Piala Dunia, sebab itu saya takkan tengok. Awak tunggulah 100 tahun Malaysia boleh layak masuk Piala Dunia. Ni, kalau nak pergi sana, apa patut lagi yang saya bawa? Saya bagi cadangan yang bernas kepada anda semua.
Sekiranya abang hendak pergi itu Jerman, saya cadangkan abang bawa cili, belacan, sardin. Itu adalah makanan-makanan yang patut dibawa kerana kat sana sangat susah makanannya halal. Banyak. Oh. Awak biasa makan tak kasut saiz 10 inci? Tak pernah. Awak pergi depan. Banyak cakap. Nah. RM19.90 Semuanya, semua beribu ni, berapa ni tak ada RM19.90. Ah, ya bang. Siap ke masalah apa? Dik, abang nak tanya sikit boleh tak? Nak tanya apa bang? Kau ni ada masalah rumah tangga. Rumah tangga? Abang, saya khatan pun belum lagi bang. Dik, kau tahu tak? Tak tahu bang. Apa yang abang tahu bang? Kau ni potong steam lah. Ha? Kedai kau dah cantik. Ha? Tersusun kasut dia. Cermin bersih. Habuk pun tak ada sini. Tapi kau ni, ya Allah, kusutlah abang tengok. Lain kali, jadikan abang sebagai role model, idol, mentor. Tahu? Kau tengok muka ni tu. Macam ke siapa? Oh, muka abang. Daripada 360 darjah, 90 darjah, 45 darjah. Tak ada macam ke siapa pun, bang. Hei, kau ni memang mata kau ni tak balancing langsung lah. Lain kali, bangun tidur, kau ambil tu tempat ukur tu, apa water level tu, water level orang Cina panggil pek cuy. Kau tahu untuk guna apa tu? Yang kalau orang buat semen dinding dia nak sukat, rata tak rata tempat tu. Kau ambil benda tu, kau letak kat hidung kau, tengok. Level ke tak level? Tak pun kau pergi balancing mata kau. Balancing mata? Setahu saya, kalau kereta buat balancing tayar dekat kedai kereta. Kalau balancing mata, dekat kedai mana pula bang? Hei, susah-susah sangat. Kau dial je 103. Tanya, dekat mana nak balancing mata? Dah. Aku datang sini bukan nak cerita pasal balancing mata. Boleh tak? Ni, dek, kau jangan cemburu. Tak lama lagi, abang nak terbang pergi ke Jerman. Nak jumpa kembar bang. Kembar? Kembar apa? Kembar ular? Kembar keris? Kembar siam? Bangunan berkembar? Kau pernah dengar tak orang kena nampak kembar? Ha? Main lagi dia ni, ya? Bebuk! Abang pergi sana nak jumpa kembar abang. Tapi dia, kami tak bisa nak lama, dek. Kami tak bisa sejak kami belum lahir lagi, dek. Dan sekarang ni, kembar abang tu dah berjaya, dek. Dia menjadi seorang penjaga pintu kubur. Botol! Kutu kubur kau otak kau! Ke pintu kubur, pintu gol lah! Abang duk cerita dengan saya, cerita pasal bola. Lain kali nak cerita dengan saya, ceritalah pasal menjahit ke, menyembat ke, menyulam ke, sulam kerawang ke. Saya tahulah, ini cerita pasal bola. Lain kali, kalau nak menjahit ke, nak buat sulam ke, nak jahit kerawang ke, apa ke, buat depan TV. Tahu tak? Duduk depan TV. Buka TV. Kat mana nak cari ni Tok Budim? Kau tahu tak? Ha? Tekanlah rancangan yang ada sukan. Barulah kau tahu pasal sukan. Hei, dek, sini jap. Apa bang? Sinilah. Ya bang. Apa yang boleh saya bantu lah bang? Jangan ceritin. Abang membuat satu pilihan yang begitu cepat. Kerana di dalam satu kasut abang lihat berbagai jenis kulit, berbagai jenis bahan-bahan mentah kami masukkan. Lihat ini, kulit lembu, kulit rimau, kulit kayu, kulit ikan. Wow, wow. Satu kasut macam-macam kulit. Yes. Macam ais kacang lah pula. Dah tentu. Macam-macam kulit pun dia. Dik, ya bang. Berapa harga dia? Kalau jadi, 3 pasang, mami. 3 pasang? Abang. Untuk harga adik-beradik bang,
saya kira lain. Kalau biasa orang luar semua saya jual RM160. Orang kawan-kawan saya jual RM150. Adik-beradik punya pasal saya dengan abang RM165. Orang biasa tadi berapa? RM150. Adik-beradik tadi berapa? RM165. Kawan-kawan punya pasal tadi berapa? Free. Letak dia kat sini balik. Ia ada kat sini sampai beruban. Apa pasal bang? Kasut ni pun tak sesuai untuk main bola. Bukan abang tak mampu. Cerita pasal kasut bola. Abang mau kasut bola ke? Ya, ya, ya. Sejak saya berambil. Tak payah, tak payah, adik. Apa pasal? Abang bukan tak mampu. Ya, cuma hari ni bajet abang RM19.90. RM19.90? Ya, untuk 3 pasal kasut. 3 pasal kasut? Ya, layanan adik cukup istimewa. Masih ada, eh? Abang ingat beli si pejamban? Ya. Yeah. Hai, mana dua orang ni? Kata 2 jam jumpa kat sini balik. Sampai sekarang batang hidung pun tak nampak-nampak. Takkan lama sangat. Mana saja dua orang ni merayap ni? Ini pemain Brazil ke ni? Datang buat promosi minuman ringan kat Malaysia ya? Lah, aku ingatkan badut mana tadi? Bau baru kenal. Ini bukan badut lah. Inilah baju Brazil pasukan pilihan aku. Aku tahulah bahan Piala Dunia sekarang tengah meregah. Macam air panas tu, buk-buk-buk meregahnya. Ha? Tapi kau ni, tengoklah tempat. Tengoklah waktu. Ha? Tengoklah juga persekitarannya kalau nak pakai macam ni. Kau nak tahu tak? Ini bukan peminat. Ini gila namanya. Apalah kau peduli. Apalah orang nak cakap. Bukannya selalu 4 tahun sekali je tahu. 4 tahun sekali aku pakai baju macam gini. Tiba-tiba bila aku pakai aura Ronaldinho tu tiba-tiba menjelma di tapak kaki aku. Aku teringat macam mana cara dia menendang bola. Ku tendang ke kanan, ku tendang ke kiri. Ku tanduk lagi, masuk gol sendiri. Aduh! Aku tak tahulah kamu ni. Tuhan je memelihara dia ni. Dah. Kalau boleh menjauh sikit pada aku. Malulah aku nak jalan. Ya, malu. My friend! My friend girl. Ni lah macam Winter Sonata dia, faham ni? Ha, kau ni pun satu. Aku suruh beli baju, bukan baju jet ski. Baju yang berbulu. Cuaca sana sejuk, faham tak? Nak baju bulu. Wey, kalau nak baju bulu, ambil bulu jet sendirilah. Dah. Kita tak payah gaduh-gaduh dah. Barang-barang semua dah dapat. Yang pentingnya, besok pukul 3 petang, dekat mana? Stadium MPPJ! Pemainan nampak? Hebat! Pemainan nampak? Hebat! Oleh, 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 oleh! Saya kepala kaya semua nikah dengan hands open to the bit more. Dia cakaplah, dia bukan saja nak kawan dengan aku. Tapi dia nak kawan dengan aku dengan nenek dia. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Beri lah. Lah. Berpeluh dia ni. Di sana. Datuk Sharifah Mazlian dah pergi dah sana. Ni, awak tahu tak Jerman? Tak tahu. Saya nak pergi Jerman. Oh, Jerman. Yang dekat Jemelun Kedah kah? Audio. Hey, nak pergi sana? Nak pergi? Awak boleh sama kan Datuk Sespezi? Tak. Nah. Kalau begitu, aku nak pergi Barat Daya. Aku nak cari Jesse. Kak. Saya Mazlah aja. Saya tahu awak bekerja kat mana. Kat mana? Jangan kata-kata apa. Awak bekerja kat mana? Lawan ini akan diadakan di
Hello? Hello? Tapi kalau lemon tu memanglah sekali lagi lah. Kelak. Aku nak perlu betul itu. Ah, betul. Ah. Oh, bye bye.